Oke teman-teman, sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk diklik like dan di subscribe ya. Karena like dan subscribe itu gratis. Dan dengan like dan subscribe kan sudah membantu channel ini untuk lebih berkembang dan lebih maju. Terima kasih. Hai teman-teman, balik lagi di channel Baby Del. Oke teman-teman, jadi di video kali ini Baby Del mau main Roblox ini teman-teman. Dan di episode kali ini ceritanya itu Upin mau makan es krim nih. Nyam-nyam, pasti enak banget ya. Dan sebelum itu, kalian komen di bawah siapa nih yang paling suka es krim. Komen di bawah ya. Tapi sebelum kita lanjut di videonya, pastikan kalau kalian subscribe video ini dan jangan lupa untuk di like juga ya teman-teman. Terima kasih. Oke teman-teman, kita bakal pesan es krim ya. Mbak, 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 permisi, Upin mau makan es krim nih. Mbak, aduh di mana ya teman-teman. Mbak, Upin mau makan es krim. Kok nggak ada teman-teman? Kita periksa ke belakang ya mbak. Wow, ini es krimnya enak teman-teman. Bisa dimakan ya nih, kita bakal jilat dikit ya. Enak banget teman-teman. Enak. Waduh, tapi ini jualan. Nanti Upin dimarah lagi. Ayo Upin, kita cari mbaknya, kita bakal beli ya. Ini apa teman-teman? Ini ice cream. Upin suka. Kita bakal lanjut di sini ya. Kalian komen di bawah. Kalian suka es krim apa teman-teman? Kalian komen di bawah ya. Kalau Upin itu sukanya Pendel Pop teman-teman, soalnya enak banget. Di sini juga ada dos-dos es krim, pasti ini enak banget ya. Jom kita jalan lagi, Mbak. Mbaknya di mana nih? Ini es krim lagi teman-teman. Kita makan. Nyam nyam. Ya, ternyata nggak boleh dimakan teman-teman. Bahaya. Oke lah, kita bakal cari mbaknya saja ya teman-teman untuk membeli es krim ini. Hati-hati Upin, gak boleh dimakan loh. Aduh, padahal ini enak banget teman-teman. Kita lompat di sini, 1, 2, 3, hap. Oke, berhasil. Mbak, mbak. Ini ada emasnya. Emasnya menakutkan teman-teman. Giginya, serem deh. Upin gak mau di situ deh. Kita bakal cari saja mbaknya ya. Di sini ada ice cream. Pasti ini enak banget ya. Tapi gak boleh dimakan. Dimana mbaknya nih? Mbak. Di sini dikunci. Kita harus mencari kuncinya, teman-teman. Di mana ya? Kita bakal mencari kunci. Ini kuncinya, teman-teman. Ambil dulu. Oke. Kita sudah mendapatkan satu kunci. Kita bakal buka pintu ini ya. Di sini, Mbak. Mbak, mana mbaknya? Di sini ada kotak es krim lagi. Wow, ada es krim, teman-teman. Kalian pilih yang mana nih? Yang ini, yang kiri, atau yang kanan? Kalau Upin yang kanan, kayaknya banyak banget nih toppingnya. Nyam-nyam. Ayolah, kita jalan lagi, teman-teman. Kita ke sini. Kok nggak bisa? Mbak. Kita mungkin bakal lewat gorong-gorong saja ini, teman-temannya. Bukan gorong-gorong, ventilasi rumah. Kita jalan di sini. Aduh, jalannya kok seperti ini? Jadi menakutkan ya. Oke mbak, di mana mbaknya nih? Waduh, kita sudah sampai di gudang dan gak ketemu orangnya teman-teman. Kita jalan saja lagi ya. Oke, jalan. Di sini kita lompat, hap. Oke, terus ini hap. Oke, berhasil. Dan oke, berhasil. Nah, sedikit lagi Upin. Sedikit lagi. Ya, hampir jatuh. Naik, lompat. Oke, lompat lagi. Ini kok jauh banget perasaan. Oke, berhasil. Yeay, kita masuk di sini lagi. Masih digorong-gorong ternyata teman-teman. Kok jadi menakutkan? Mbak, di mana mbaknya ya teman-teman? Kita bakal coba lewat sini untuk mencari mbaknya deh. Kita jalan terus. Hati-hati Upin, jangan sampai terkena ini. Kamu bisa celaka nanti. 1, 2, 3, hap. Oke, berhasil. Yeti. Kita jalan di sini lagi. Masuk, permisi. Ada orang? Oke, nggak ada orang ternyata teman-teman. Loh, juga ada bapaknya lagi teman-teman. Mencurigakan banget. Dan tadi dia ada di mana-mana teman-teman. Jangan-jangan dia ini bos yang jahat. Waduh, Upin jadi takut nih. Ayo kita lari saja teman-teman. Di sini ada es krim. Nyam-nyam. Enak banget nih ada es krim. Lompat di sini. Hap. Oke, berhasil. Wow, surganya ice cream teman-teman. Makan. Nyam. Ya, nggak boleh lagi. Baby Del jadi sedih nih teman-teman. Nggak bisa makan ice cream ya. Kita jalan saja lagi. Hap, hap, hap. Oke, berhasil. Di mana lagi ya? Loh, kok nggak bisa pintunya dibuka? Oke, kita lewat sini saja ya teman-teman. Jalan pintas. Upin nakal nih. Lewat-lewat sini. Di sini, halo.
Ada orang. Halo. Permisi, Upin mau makan es krim nih. Gimana ya? Kok jalannya seperti ini? Waduh, jalannya sangat susah teman-teman. Coba kita ke sini, apakah jalannya benar? Oke, berhasil. Upin menemukan jalannya. Mbak? Mbak, di mana mbaknya teman-teman? Kok nggak ada? Dan di sini adalah pabrik es krim. Wow, Upin bahagia banget nih ketemu pabrik es krim ternyata teman-teman. Oke, kita lihat sini. Dan kita bakal coba berenang di es krim. Satu, dua, dan tiga. Hop. Wow, makan. Ternyata nggak bisa lagi dong. Gimana ya cara makan es krim? Kalian komen di bawah ya teman-teman. Kita lihat sini. Hop, hop, hop. Oke, hati-hati Upin. Jangan sampai terjatuh. Soalnya es krimnya nggak boleh dimakan. Kita lihat sini. Lompat. Oke, nice. Lompat, lompat. Oke, berhasil. Jalan lagi di sini. Oh, ini ada bapaknya ternyata teman-teman. Lari. Ya, kita terkena es krim teman-teman. Ternyata kita nggak boleh menginjak yang bergumpal. Bukan bergumpal sih. Apa sebutannya teman-teman kalau es krim yang seperti ini? Kita harus menginjak yang cair saja di sini. Hap, lompat. Oke, berhasil. Di sini ada kotak es krim tapi nggak dibuka. Jadi sedih baby doll teman-teman. Oke, sekarang kita bakal melewati jembatan es krim. Ya, Ipin salah milih jembatan teman-teman. Kita bakal coba yang ini. Oke, no, nggak berhasil. Kita bakal coba yang kanan ini teman-teman ya. Kita kesini, oke. Terus kita bakal pilih yang tengah. Oke, berhasil. Nice, di sini ada es krim lagi. Jangan-jangan nggak boleh dimakan lagi nanti. Kita lewatin saja ya teman-teman. Kita bakal cari mbaknya. Mbak, Upin mau beli es krim nih. Di mana mbaknya? Kita jalan lagi di sini. Di sini kok es krimnya berantakan teman-teman. Mencurigakan banget ya. Oh, di sini ada pabrik es krimnya lagi. Jadi es krimnya ke sini dan di over ke sana ya teman-teman. Dan jadilah es krim raksasa. Ada-ada saja si Upin ini. Kita jalan lagi. Hati-hati Upin. Kita ke sini. Hap. Hap. Oke. Kita ke sini. Di mana lagi nih? Oke, kita sampai di sini teman-teman. Wow, di sini banyak banget es krimnya ya. Tapi nggak boleh dimakan. Jadi sedih Upin. Kita jalan lagi di sini. Halo Mbak, Upin mau beli es krim nih. Oh my god, apa ini teman-teman? Es krim raksasa, lari! Ada monster es krim lari. Waduh, menakutkan banget teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Giginya besar, matanya besar, tapi sepertinya enak. Oke, kita jalan saja ya. Semoga itu hanya patung teman-teman. Tapi mencurigakan. Oh no 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 no! Upin dimakan es krim. Upin dimakan es krim teman-teman. Gimana ini? Keluarkan Upin. Di situ ada bapak tadi teman-teman. Ternyata bapak ini jahat. Dia membuat Ipin masuk ke dalam es krim. Ayo kita keluar dari es krim ini teman-teman. Sebelum kita membeku ya, kita ke sini. Hati-hati Upin, jangan sampai kamu terkena jebakan. Kita jalan di sini. Oke, hati-hati. Hampir saja. Di sini terus jalan lagi. Oke. Jalan lagi, nice. Jalan lagi. Oke, sedikit lagi kita berhasil. Yeay, Upin berhasil teman-teman. Selanjutnya kita bakal melewati es krim coklat. Nah, oke, ini sepertinya bukan es krim coklat teman-teman. Ini sepertinya, ya kalian tahu sendiri ya teman-teman. Ini seperti tai es krim. Apakah enak? Kayaknya, gak enak kayaknya teman-teman. Kita jalan saja ya, kita gak boleh kena es krim. Kita gak boleh kena es krim. Waduh, mengerikan banget tempat ini teman-teman. Kita jalan di sini. Hap, oke, nice. Hap, oke, berhasil. Yeay. Kita sudah keluar. Itu ada monster es krim lari. Lari Upin, cepat keluar dari tempat ini sebelum kamu jadi es krim juga nanti. Oke, kita berhasil dan kita nggak menemukan mbaknya ya teman-teman. Padahal Upin mau makan es krim dan baby girl. Jadi sedih nih Upin. Ayo kita pulang saja. Ya, gagal makan es krim deh. Padahal panas-panas gini enak banget makan es krim ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Bye-bye.